Rencana 60 lokasi wisata bakal dibuka deui nalika sasalat COVID-19. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ngawajibkeun pihak nu ngokolakeun objek wisata anu buka mina engkapi contoen ngalalapkeun protokol kesehatan secara rekep. Samalah eta tempat wisata kudu boga tempat isolasi. Di Kabupaten Bandung, dua objek wisata anu bakal dibuka nyaeta Kawah Putih Tur Glamping Lakeside. Nalika nyorang kunjungan gawe ke Kabupaten Bandung, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nyindeken sakumna pihak anu ngokolakeun objek wisata anu bakal muka tempat usahana kudu leuwih nalingakeun protokol kesehatan anu rekep ka sakumna wisatawan. Nalika sasalad COVID-19 ayeuna, Menparekraf nguji coba 20 objek wisata di sakuliah Pulau Jawa sarta 2 diantarana pernahna di Kabupaten Bandung. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno netelakeun lianti ngalarapkeun protokol kesehatan anu rekep sakumna lokasi wisata ge nyayagakeun tempat isolasi ancokeunan wisatawan anu katohian positif COVID-19 di eta tempat. Baik, jadi dua destinasi ini terpilih melalui evaluasi berbasis data. Dan ini ada Pak Kadis Provinsi yang ikut menentukan bersama kami. Ini nanti akan dievaluasi dan seandainya keadaannya kondusif akan ditambah lagi jumlah yang akan diuji coba. Jadi harapan kami masyarakat juga ikut membantu penerapan protokol kesehatan, tidak berkerumun, tidak memicu peningkatan penularan COVID-19. Dinam Prona, sakumna wisatawan anu ngadeg-deg ka eta objek wisata mangrupa warga anu geus divaksin. Nalika nepi di lokasi, sakumna wisatawan kudu ngecek barcode peduli lindungi keur mikanya ho status eta wisatawan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.